Ayo, semua merapat. Tidak. Angkat. Ayo. Semua. Semua merapat. Tidak. Sambil kita menunggu teman-teman kita yang masih banyak di perjalanan, kita menunggu dengan sabar. Semua rapatkan barisan. Sesuai manajemen aksi yang sudah kita rapatkan di Sekretariat Pemuda Pancasila Kebanggaan kita, kawan-kawan. Dan isu yang hari ini kita angkat mengenai tidak adanya keterbukaan mengenai laporan pertanggungjawaban anggaran COVID-19 2021. Kita menuntut sebagai bagian tidak terpisahkan dari masyarakat, menuntut keterbukaan, transparansi, berdasarkan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik, Undang-Undang Organisasi Tentang Kemasyarakatan, bahwa setiap dokumen tentang aturan keuangan harus dipublikasikan. Mereka Pancasila. Barisan, tolong kopi semua diambilkan. Semua masuk barisan. Sekali lagi, selamat datang buat teman-teman yang baru datang untuk merapatkan barisan. Cepat. Kalian bagaimana caranya untuk merapatkan barisan? Semuanya tolong masuk. Supaya bisa mengkondisikan anggota pemuda Pancasila untuk masuk ke dalam satu barisan. Kawan-kawan,
tidak terbuka kawan-kawan. Kita lagi kawan-kawan. Aksi hari ini aksi damai. Jaga kondisivitas. Tidak boleh ada yang membawa senjata tajam. Kita hormati aparat penegak hukum. Kita hormati ketua DPRD. Tapi kalian pada tidak menghormati kita. Terkait adanya dugaan pelanggaran hukum yang dilakukan oleh pihak-pihak terkait. Di sini kita berdiri bersama-sama untuk menuntut kejelasan dan membela apa yang harus kita perjuangkan. Sesuai dengan komitmen awal, kita hadir di sini adalah aksi damai. Aksi damai. Aksi damai. Kita hormati aparat hukum. Kita hormati semua-semua pemerintahan, tapi seandainya aspirasi kita tidak didengar, maka kita bersepakat, kita hindar video. Siap kawan-kawan? Siapkan energi kita? Siapkan semangat kita? Kita berjuangkan hak, kita berjuangkan hak masyarakat. Kita menuntut aspirasi, bukan menuntut transparansi, tanpa perbedaan. Terkait adanya dugaan penyalahgunaan, komando kita mengarah ke gedung dewan dengan catatan kami mohon untuk para ketua PAC untuk Koti Mahapidana, untuk sebab itu mohon untuk Koti Mahapidana supaya bisa mengakomodir arus perjalanan kawan-kawan kita ini, karena diperkirakan kadar pemuda Pancasila akan terus bertambah dan terus bertambah. Untuk sebab itu saya titip untuk saudara-saudaraku semua. Mari kita lakukan aksi ini dengan secara damai. Selama aspirasi kita didengar, kita berjalan dengan baik. Tetapi apabila aspirasi kita tidak didengar, nyawa-nyawa mereka. Ulang kawan! Siap! Ayo, mana? Untuk selanjutnya, mohon untuk berkoordinasi kepada Koti Mahapidana untuk kita melakukan aksi di depan Gedung Dewan Kabupaten Tasikmalaya. Terima kasih.